Kids bermain games online sekarang nggak hanya untuk bermain, tapi kamu juga bisa ikut lomba loh. Bahkan sekarang atlet e-sport sudah jadi salah satu profesi yang banyak disuka. Untuk kids yang ingin mulai menjadi salah satu atlet e-sport, Great Kids akan menunjukkan beberapa game e-sport yang bisa kamu mainin di Android. Penasaran apa saja? Yuk kita mulai! E-sports Live Tycoon. Game ini merupakan game e-sport Android yang akan mengajak kamu untuk membuat sebuah tim e-sport dan juga mengelolanya. Game ini detail dalam pemilihan gameplay dan grafis, kids. Tapi untuk kamu yang mau menggunakan game ini, kamu harus membelinya. Esports King. Game ini adalah game manajer tim e-sport yang dikembangkan oleh Agate Games. Dalam game ini, kamu bisa menjadi seorang manajer yang mengelola tim untuk ditandingkan dalam kompetisi game FPS strategi yang menegangkan. Hal unik dalam game ini, setiap pemain yang kamu dapatkan dari gacha memiliki rating serta skillnya masing-masing, kids. Selain itu, ada berbagai senjata yang bisa kamu pasangkan ke mereka agar semakin kuat. Idol Mobile Legends Esports Tycoon Clicker Game. Game ini termasuk game yang dapat dengan mudah kamu pahami dan juga user interface yang menarik. Hal ini membuat game ini menjadi salah satu game esports Android yang patut kamu coba loh. League of Gamers Be an Esports Legend. Untuk kamu yang penasaran dengan rasanya ikut lomba esports, kamu bisa menggunakan game ini, kids. Game ini merupakan game santai, namun kamu akan tetap merasa seru bermain game ini karena kamu merasa seperti ikut perlombaan e-sport loh. Hal ini karena di dalam game ini sudah tersedia skill gaming yang bisa kamu ambil dan upgrade sesuka hati. Rivals Esports Mobile Manager. Dalam game ini, kamu bisa membangun sebuah tim yang berisikan banyak pemain berbakat. Banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk memperkuat tim kamu loh, seperti mendatangkan pemain yang punya gaya permainan terbaik atau staff-staff yang memang sudah berpengalaman dalam bidang e-sport. Selain itu, kids, dalam game ini juga sudah ada sebuah fitur yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan sponsor ke dalam tim kamu dan juga membangun gaming house yang bisa kamu gunakan. Nah, itu dia, kids, 5 game Android yang bisa membuat kamu merasa menjadi seperti atlet e-sport. Dari semuanya, mana nih favorit kamu?